Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nufus. Apa itu? Yaitu pensucian jiwa. Dan bagaimana metode di dalam masalah pensucian jiwa atau manhaj. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa tazkiyatun nufus, pensucian jiwa di dalam manhaj salaf adalah merupakan perkara yang sangat urgent. Bahkan salafus saleh terdahulu memperhatikan masalah tazkiyatun nufus ya sebelum mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita memperhatikan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap pensucian hati dan jiwa itu sangat luar biasa. Di antaranya di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan ya apabila ia mengikutinya, wallaili idza yakhshaha, demi malam apabila ia menyelimutinya, wan nahari idza jallaha, demi apa namanya siang apabila ia telah meneranginya. Terus apa? Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan demi apa yang Allah telah bangunkan. Terus wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan demi apa yang telah Allah hamparkan. Terus mudah terus wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan demi apa yang telah Allah sempurnakan padanya. 11 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah melebihi sebanyak daripada ayat surat ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, itu sangat penting dan urgent sekali. Bahkan tujuan daripada diutus para nabi dan rasul, tujuan daripada ibadah yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya adalah tiada lain untuk mensucikan jiwa. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyuruh manusia semua untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan tujuan ibadah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan hakikat takwa itu, kata Rasulullah, di hati. Kebeningan jiwa yang menjadikan seorang kuat untuk menaati Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu adalah merupakan tazkiyatun nufus. Bahkan Allah menggantung keselamatan kita di hari kiamat dengan keselamatan hati kita.
Allah berfirman, "Ya ma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali dengan membawa hati yang selamat. Allah mengatakan bahwa seseorang tergantung keselamatannya di hari kiamat dengan keselamatan hatinya. Berarti itu menunjukkan semakin seseorang hatinya selamat, semakin ia selamat di hari kiamat nanti. Semakin hatinya tidak selamat, semakin tidak selamat hatinya di hari kiamat nanti keadaannya. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dan para sahabat, perhatian mereka terhadap ini luar biasa sekali. Ya, di mana Rasulullah SAW di awal berdakwah di kota Mekkah, banyak sekali menitik beratkan masalah pensucian hati berupa akidah. Ya, disebutkan tentang surga, disebutkan tentang neraka, ancaman-ancaman yang begitu berat. Untuk tujuan apa? Menimbulkan rasa takut di hati, menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan berharap kepadanya. Semua ini adalah merupakan amalan-amalan hati. Ya, apabila amalan hati itu telah kokoh di dalam hati seorang hamba, maka itu akan menimbulkan amalan-amalan anggota badan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Oleh karena itulah, Salafus Saleh melihat bahwa faqih, hakikat orang yang faqih adalah orang yang difaqihkan di dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itulah, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Al-faqih az-zahid fid dunya." Hakikat orang yang faqih adalah orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan tidak mungkin seseorang zuhud dalam kehidupan dunia ketika kecuali hatinya telah bersih dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Qurrah bin Muawiyah berkata, "Kana afdalahum 'inda salaf." Adalah dahulu di zaman salaf orang yang paling utama itu siapa? Ya, kata beliau, orang yang paling utama menurut salaf saleh terdahulu, aslamuhum qalban wa lisanan. Yaitu orang yang paling selamat hati dan lisannya. Mereka memandang bahwa keutamaan yang paling utama bagi seseorang itu keselamatan hati dan lisan. Hatinya selamat dari berbagai macam penyakit-penyakitnya berupa kesombongan, ujub, demikian pula cinta dunia yang berlebihan, demikian pula penyakit-penyakit hati yang lainnya. Lisan pun demikian pula selamat daripada kotoran-kotorannya yang bisa merusaknya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini kaidah yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa menurut salafus saleh ini adalah perkara yang paling urgen dan sangat urgen sekali. Yang kedua, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, salafus saleh memandang bahwa pensucian jiwa lebih didahulukan daripada menuntut ilmu. Bahkan siapapun yang menuntut ilmu, jangan lupa untuk ia memperhatikan masalah pensucian jiwa. Ini dia Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab 30 sanah." Kami dahulu belajar adab 30 tahun. Adab yang dimaksud di sini adab-adab jiwa. Karena salafus saleh ketika menyebutkan tentang makna adab di dalam di zaman dahulu lebih menitik beratkan kepada adab-adab jiwa. Keikhlasan, kejujuran, dan yang lainnya. Adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adab kepada ilmu, kepada ahli ilmu dan yang lainnya. Kami, kata Muhammad bin Sirin, kami dahulu belajar adab 30 tahun. Wa nata'allamul ilm 20 sana, sedangkan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami dahulu belajar adab itu seperti belajar ilmu. Dan ini sangat penting, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Di zaman sekarang, banyak para penuntut ilmu yang sibuk mencari ilmu tapi tidak sibuk memperbaiki hatinya. Tidak sibuk memperbaiki jiwanya, sehingga akhirnya apa? Kita dapati penuntut ilmu tapi lisannya tajam. Ya. Suka mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudaranya, hatinya, dan yang lainnya. Kita dapati penuntut ilmu, tapi ternyata subhanallah ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum,
semangat ia untuk dalam kebaikannya kurang. Ia semangat di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ia akan tetapi terlihat di dalam masalah banyak ibadah, sering terlambat, salatnya sering masbuk dan yang lainnya. Tentu ini aib ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya karena ia kurang memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, akhirnya ilmu itu malah menimbulkan kesombongan di hatinya. Dia merasa dia lebih senior. Ya akhirnya dia karena dia lebih lama ngajinya sehingga akhirnya dia merasa lebih senior dari orang yang baru ngaji. Sehingga muncul rasa ujub di hatinya. Ya. Kenapa? Karena kurang sekali porsi dia di dalam masalah tazkiyatun nufus. Sementara salafus saleh terdahulu, subhanallah, orang yang paling bersih dari dengki, orang yang paling bersih dari kesombongan, orang yang paling bersih dari rasa ujub, orang yang paling bersih dari merasa ingin tenar. Lihat salafus saleh, mereka paling tidak suka untuk memperlihatkan amalan mereka. Sementara di zaman kita, orang berlomba-lomba memperlihatkan amal untuk pencitraan. Ya. Supaya orang bisa mengikuti diri, supaya followernya banyak, supaya dan yang lain-lain-lainnya. Salafus saleh tidak butuh pencitraan. Salafus saleh meyakini bahwa kalau citra kita baik di sisi Allah, Allah akan perbaiki citra kita di hadapan manusia. Sementara kita sibuk pencitraan di hadapan manusia, tapi kurang pencitraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ikhwata Islam azani Allah wa ayyakum. Makanya tidak ada salafus saleh yang mereka berlomba-lomba mencari ketenaran, tidak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sedang berjalan lalu diikuti oleh dua orang di belakangnya. Lalu Ibnu Mas'ud menghadap kepada mereka dan berkata, "Kenapa kalian mengikuti aku? Pergilah kalian. Atau kalian ada kebutuhan, aku akan bantu kalian." Sungguh kata beliau, perjalannya kalian di belakangku itu menjadi kehinaan untuk kalian dan bahaya dan kebinasaan untuk aku. Karena terkadang seorang alim diikuti orang-orang, dia merasa kelihatan orang, ini saya alim. Ibnu Mas'ud tidak suka itu. Ibnu Mas'ud khawatir hatinya itu tidak bisa terjaga. Itulah keikhlasan salafus saleh ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sungguh aku ingin tinggal di lembah saja. Aku diuji oleh Allah dengan ketenaran." Beliau tidak suka tenar. Sufyan Ats-Tsauri berdoa kepada Allah supaya tidak diberikan ketenaran. Mereka orang-orang yang sangat ikhlas. Ayyub As-Sikhtiyani, ya kalau berjalan ia mencari jalan tikus saking takut ya dikenal oleh manusia. Abdullah bin Mubarak di zamannya sangat ya dikenal manusia akan keilmuan, ketakwaannya. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jarang sekali ulama yang terpenuhi padanya seluruh kebaikan pada dia. Abdullah bin Mubarak terpenuhi padanya seluruh kebaikan. Beliau ulama, beliau donatur, beliau mujahid fi sabilillah. Semua kebaikan ada pada beliau. Suatu ketika beliau berhaji dan beliau kalau berhaji, beliau yang memberikan dana kepada murid-muridnya untuk haji. Kemudian beliau pun membagi-bagikan makanan dan manusia berdesak-desakan sampai akhirnya Abdullah bin Mubarak terdorong. Tidak ada yang kenal bahwa beliau itu seorang ulama. Kemudian muridnya berkata, ya, menegur Abdullah bin Mubarak. Kata Ibn Mubarak, "Hakadha yakunul hayah." Beginilah hidup seharusnya. Ketika orang tidak mengenal kita. Itulah saudaraku sekalian, ya, salafus soleh jauh dari riya, jauh dari ingin tenar, jauh dari ujub, jauh dari kesombongan. Salafus soleh orang yang betul-betul sangat memperhatikan hati mereka, yang melebihi daripada amalan mereka. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfad mengatakan, di antara tanda sehatnya hati kita, kita lebih memperhatikan lurusnya amal daripada amalan itu sendiri. Demikian memang saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah.
Maka dari itulah setiap kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu, jangan hanya sebatas semangat dalam menuntut ilmu tapi kurang semangat di dalam memperbaiki hati kita. Introspeksi diri, adakah penyakit-penyakit hati dia di dalam hati kita? Ya, jangan sampai kita menuntut ilmu ternyata penyakit hati masih bertengger di hati kita. Seperti mengikuti hawa nafsu, seperti mengikuti syahwat. Banyak kita dengar ada ikhwan jenggot, mata di atas mata kaki cingkrang dan yang lainnya, ternyata pacaran sama akhwat di media sosial. Bahkan kita dengar ada akhwat bercadar dua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kurangnya tazkiyatun nufus, porsi dia. Iya, banyak di antara kita kalau dia sudah duduk di majlis taklim, seakan-akan dia sudah menjadi orang yang baik sudah. Or seakan-akan kalau dia sudah punya tampang jenggotan di atas mata kaki, gadoknya hitam ya ininya, wah dia sudah hijrah sempurna sudah. Belum ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kita menuntut ilmu terus dan menuntut ilmu dan terus menambah ilmu, tapi jangan lupa untuk senantiasa terus mengoreksi hati kita, muhasabatun nafs, mengoreksi jiwa kita, membersihkan hati kita. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, saudara. Karena keberkahan ilmu tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan kebeningan jiwa. Kelurusan ilmu dan manfaatnya ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kebeningan jiwa. Orang yang hatinya penuh dengan penyakit hawa nafsu, ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang hatinya dipenuhi dengan ittiba'u syahwat, ilmunya tidak bermanfaat. Banyak orang yang tahu ilmu, tapi karena hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu, dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan dan seleranya. Ini bahaya, saudaraku. Bahayanya apa? Ilmu yang dia pelajari malah menjerumuskan ia ke dalam api neraka, bukan kepada surga, bukan. Maka saudaraku sekalian, ini kaidah yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa tazkiyatun nafs mempunyai kedudukan yang tinggi menurut salafus saleh. Yang ketiga, saudaraku sekalian, perkara yang harus kita pahami, bahwa tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu harus dimulai dari tauhid. Menjaga hati yang paling terbesar adalah menjaga hati kita dari kesyirikan, dari mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari menggantungkan pengharapan kita kepada selain Allah, dari bertawakal kepada selain Allah, dari mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, dari takut kepada sesuatu seperti takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tazkiyatun nufus yang paling besar dan paling agung. Oleh karena itulah, itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka kalau ada orang yang selalu berkata, jagalah hati, tapi tidak pernah membahas masalah tauhid, bagaimana dia akan menjaga hatinya? Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Jaga hati dari apa? Dia hanya membahas tentang kesombongan, dengki, tapi tidak pernah membahas tentang pengagungan kepada selain Allah. Berapa banyak orang-orang yang begitu khusyuk di kuburan, tapi tidak khusyuk di dalam masjid. Kenapa? Karena ia ternyata hatinya masih mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang lebih takut kualat di kuburan waliba daripada dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala takutnya. Kenapa? Karena ia tidak memperhatikan masalah ini. Justru tazkiyatun nufus yang paling agung, yang paling besar adalah itu dengan cara mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Yang hakikatnya adalah betul-betul menjadikan kita, memposisikan diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah, berarti kita sebagai hamba Allah menghambakan diri kita kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada dinar dan dirham. Bukan menghambakan diri kepada kedudukan. Bukan menghambakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang, ya, ketika dia tahu pekerjaannya haram, dia merasa ketakutan sekali.
ya kalau dia keluar dari pekerjaannya tersebut untuk tidak mendapatkan rezeki. Akibat apa? Akibat dia kurang percaya kepada Allah. Hatinya terlalu tergantung kepada apa? Usahanya. Tawakalnya sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia jatuh kepada syirik kecil. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Siapapun kita yang ingin tazkiyatun nafs, yang harus kita mulai dari ini dulu. Dari tauhid. Bagaimana supaya Allah lebih agung dari segala sesuatu? Bagaimana Allah lebih besar di hati kita dari segala sesuatu? Bagaimana Allah lebih kita takuti dari segala sesuatu? Bagaimana Allah lebih kita cintai dari segala sesuatu? Bagaimana supaya hati kita hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk? Bagaimana supaya kita tawakal kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hati kita senantiasa bersandar kepada Allah di dalam segala macam keadaan? Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan? Nah, ini saudaraku sekalian tazkiyatun nufus yang dijalankan oleh salafus saleh. Percumalah Anda berkata, jagalah hati. Ternyata ketika Allah memerintahkan Anda untuk taat, Anda sulit untuk taat. Kita sulit untuk taat. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka inilah beberapa hal yang harus kita ketahui tentang masalah tazkiyatun nufus, saudaraku. Dan yang terakhir yang ini saya sampaikan adalah bahwa tazkiyatun nufus tidak bisa lepas dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber kata tazkiyatun nufus adalah Al-Qur'an dan hadis. Karena itu sumbernya, berarti kita harus mau tidak mau sumber tazkiyatun nufus kita adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis sudur, obat penyakit hati. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di hatimu, hidayah serta rahmat untuk kaum mukminin. Maka dari itulah saudaraku, porsi kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula tilawah membacanya harus lebih banyak daripada membaca WhatsApp, daripada membaca apa namanya Facebook, daripada membaca media-media sosial. Ya. Jangan sampai kemudian kita jadi sial gara-gara sosial itu. Ya. Porsi kita dengan membaca mempelajari Al-Qur'an harus lebih banyak. Setiap kita introspeksi diri, selama ini kita lebih banyak baca WhatsApp atau baca Al-Qur'an? Lebih banyak baca Facebook atau baca Al-Qur'an? Termasuk saya juga, semua kita harus introspeksi diri. Iya. Ada seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, ceritakan kepada kami bagaimana keadaan salafus saleh terdahulu terhadap Al-Qur'an." Apa kata syekh? Seperti kalian terhadap HP kalian. Salafus saleh terdahulu, kalau ketinggalan Al-Quran dalam sehari saja sedih sekali. Rasa sesuatu ada yang ketinggalan. Seperti halnya kita sama HP. Kalau kita ketinggalan HP kita, Pak, melebihi daripada ketinggalan istri kita, mungkin. Gitu enggak, Be? Kalau yang ketinggalan istri kita, bisa pulang. Kalau HP dicariin kemana-mana. Kalau ketinggalan HP, waduh ya pusing, kita gelisah. Coba kalau Al-Quran itu seperti itu di dalam hati kita. Hari ini saya belum baca Quran, ya Allah. Ya, saya belum baca Quran. Kita merasa, gelisah. Merasa ada yang hilang dalam hidup kita. Maka kalau kita sudah jadikan Al-Quran seperti itu, ya akhwal Islam, maka itu kebahagiaan insya Allah bagi kita semuanya. Wabillahi taufik. Ya, mungkin di antara antum ada yang mau bertanya, silahkan. Masya Allah, apa nih? Ada yang mau nanya? Silakan Syekh Azam.
Tafadhal Syekh Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang amalan-amalan yang bisa melezatkan hati. Amalan yang paling agung untuk melezatkan hati dengan ibadah adalah mujahadatun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena ibadah itu berat untuk hati dan jiwa kita. Orang yang ada di hatinya masih banyak penyakit-penyakitnya, ibadah bagi dia paling berat. Maka harus dilawan dengan cara berjihad melawan diri kita dulu. Salafus Saleh terdahulu berkata, dahulu aku memaksa diriku untuk menaati Allah dalam keadaan nangis gak mau. Tapi aku paksa dia. Dan sekarang aku paksa ia dalam keadaan ia gembira, tertawa. Ya, memang harus dibiasakan. Maka mujahadatun nafs dengan cara apa? Pembiasaan amal. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana ahabul a'mali ilaih adwamuhu wa in qalla, adalah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah yang paling dawam walaupun sedikit. Yang kita pikirkan bagaimana dawamnya, Pak. Jangan yang kita pikirkan bagaimana kuantitasnya. Banyak selesai sudah. Tapi yang kita pikirkan bagaimana mendawamkan. Terus berjuang untuk mendawamkan amal tak mudah, saudaraku. Tahajud kita jaga betul. Ya, kalau kita biasa bisa dawamkan tahajud terus, insya Allah lama-lama tahajud menjadi manis di hati kita. Baca Quran, kita berikan jadwal. Saya harus baca Quran dalam satu hari, misalnya 2 lembar. Itu kemampuan antum misalnya, kemampuan kita semua misalnya. Ya sudah, yang penting dawam. Iya. Pembiasaan amal ini yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ibadah sudah biasa, maka bisa, karena apa? Biasa. Maka di saat itulah kita akan merasakan kehilangan. Kalau antum sudah merasakan kehilangan ketika kita tidak melakukan suatu amal, berarti antum merasa apa? Nikmat dengan amalan tersebut. Yang kedua, hati kita ini bagaikan bejana. Apabila diisi tanah, akan pergilah air yang ada di dalamnya. Apabila kita penuhi dengan yang lain, akan pergilah yang ada di dalamnya. Maka dari itulah seseorang tidak akan merasa asyik dengan ibadah jika ada sesuatu yang lebih asyik di hatinya daripada ibadah. Kalau dia merasa asyik dengan sesuatu dari kehidupan dunia, asyik untuk dipikirkan, maka dia tidak asyik baca Quran, dia tidak asyik sholat. Contohnya saja, antum kalau lagi nonton bola, asyik ini, tau-tau adzan berkumandang, antum sholatnya pasti cepat-cepat. Bagaimana supaya segera mungkin untuk selesai? Kenapa? Karena ada lebih, yang ada lebih asyik dari sholat. Maka kalau ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada ibadah, ibadah akan berat. Antum lebih asyik nonton film misalnya, atau nonton YouTube misalnya, atau nonton Instagram misalnya, atau yang lainnya. Antum tidak akan asyik baca Quran. Antum tidak akan asyik baca buku. Baca Quran sebentar saja selesai, berat. Setelah itu berganti, ah saya sudah baca Quran berapa ayat? 10 ayat. Setelah itu baca lagi. Ya. Lihat lagi Instagram. Instagramnya apa? 1 jam. Baca Quran lagi. Ah, baru 10 ayat sudah selesai ini. Baca, nonton YouTube-nya 2 jam. Kenapa? Karena tidak asyik itu. Lebih asyik yang ini. Dan ini tidak mungkin kita lakukan akhir kecuali dengan melawan. Kita lawan, kita paksa. Kalau kita bisa melawan dan kita paksa, insya Allah, itu menjadi suatu kebaikan, insya Allah.
dan menjadi sesuatu yang melezatkan di hati kita. Wallahu alam. Dan yang terakhir tentu tinggalkan dosa. Banyak bertaubat. Karena dosa itu membuat hati kita berat. Ya. Dosa itu membuat kita apa? Berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi pertanyaan masih ada? Abdul. Salam. Tahdzir mentahdzir. Pertama, mentahdzir manusia dari keburukan dan dari orang-orang yang membawa keburukan itu adalah memang manhaj Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala mentahdzir kaum musyrikin. Mentahdzir kesyirikan. Mentahdzir orang-orang yang menyimpang. Banyak ayat-ayatnya. Hadis juga mentahdzir orang-orang yang berbuat keburukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir orang Khawarij. Apa kata Rasulullah? Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjingnya api neraka. Rasulullah mentahdzir kaum apa? Qadariyah. Kata Rasulullah, al-Qadariyah tu majus hadzal ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Dalam hadis yang hasan. Para sahabat pun mentahdzir. Ini dia Umar bin Khattab mentahdzir. Ya. Seorang laki-laki yang selalu kerjaannya mencari ayat-ayat mutasyabihat, syubhat, namanya Sabiq. Sampai diasingkan oleh Umar bin Khattab supaya tidak ada orang yang terkena syubhat dia. Para ulama dari zaman ke zaman mentahdir. Orang-orang yang memang mempunyai pemikiran sesat dan bahaya pemikirannya. Ini dia Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis sebuah buku yang berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi al-Abdal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Bukunya ada tercetak. Jadi tahdzir, mentahdzir manusia, mewaswas, mewanti-wanti manusia dari keburukan dan orang-orang yang membawa keburukan itu manhaj Islam, betul. Tapi tentunya, akhi, semua segala sesuatu ada batasan-batasannya. Di antara batasannya apa? Ya. Yang pertama penting untuk melihat maslahat dan mudaratnya. Kalau ternyata maslahat mentahdzir lebih besar daripada mudaratnya, silahkan. Tapi kalau ternyata mudarat mentahdzir lebih besar daripada maslahatnya, jangan. Jangan sampai kita mentahdzir orang tapi jadi terkenal itu orang. Lalu banyak orang tertipu sama dia gara-gara kita yang memasyhurkan dia. Ini bahaya ya. Iya. Jadi jangan sampai tahdzir itu masuk dalam bab tasyhir yang menyebabkan orang malah semakin. Orang Indonesia ini, Pak, kalau ada orang yang dizolimi, simpatiknya luar biasa. Makanya orang-orang yang mencari pencitraan itu berusaha bagaimana memposisikan diri mereka, apa? Dizolimi. Supaya bertambah followernya, Pak. Kalau kita tahdir habis-habisan, orang malah seolah-olah simpatik kepada yang ditahdir, kita yang dianggap apa? Sok benar sendiri dan yang lainnya. Maka dari itulah kalau yang mentahdirnya ulama yang didengar manusia dan orang ketika ulama ini berbicara langsung orang faham, tahu dan meninggalkannya, justru itu maslahatnya besar sekali. Makanya tahdir ini manhaj yang harus kita perhatikan batasan-batasannya. Tapi kalau yang mentahdir antum, misalnya Sidik yang tahdir hab, siapa orang tidak akan melihat Anda? Iya. Yeah. Antum misalnya berkata kepada teman antum yang apa namanya masih jahil, hati-hati si fulan. Siapa ente? Semakin malah dia lari dari kebenaran, jangan dulu deh. Mendingan kita ajarkan dulu tentang kaidah-kaidahnya, ilmunya. Setelah dia faham tentang sunnah, tentang ini, tauhid dan yang lainnya, alhamdulillah, baru kita fahamkan tentang manhaj tahdzir. Buat tahdzir itu benar, hak di dalam Islam. Kemudian kita jelaskan, kenapa si fulan ini kita tidak boleh ambil ilmunya. Jelaskan secara ilmiah dengan bukti-buktinya. Ya.
Tapi kalau kita serampangan tazir, 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 orang akhirnya malah semakin lari dari apa? Kebenaran. Sunnah menjadi semakin seram di hadapan manusia. Tentu kita tidak lakukan itu. Tetap kita menimbang antara maslahat dan mudarat dalam hal ini, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Apalagi di zaman sekarang, tahdir-tahdir itu banyak sifatnya itu ya berlebihan. Bahkan terkadang membawa bukti-bukti yang diada-adakan. Ya, mereka-mereka yang mentahdir, katanya si fulan, rojak, mengambil dana dari ini. Nggak ada bukti sama sekali. Ditanya mana struk buktinya. Kata si fulan, kata siapa, kata si anu. Nggak ada buktinya sama sekali. Iya. Ini mereka tidak takut apa dengan sabda Nabi SAW. Man qala li akhihi ma laysa fih. Siapa yang menuduh saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, Allah masukkan ia ke dalam nanah dan darah penduduk api neraka sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya tersebut. Mengerikan, saudara. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.